Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okey, kalau kita sembang bab zaman kekimilan Islam, nama yang kita akan sebut adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hassan, lepas tu bin Ali balik, lepas tu dan akhir sekali bin Sina. Sebab tu kita panggil dengan nama Ibnu Sina. Kerana orang dekat Timur Tengah masa tu bangga dengan nama keturunan dia. Okey, Ibnu Sina ni merupakan seorang yang polimet ataupun orang yang genius dalam pelbagai bidang. Macam kalau dekat negara barat, macam Leonardo da Vinci. Ha, macam tu. Ibnu Sina tu macam tu. Kalau nak tulis apa sumbangan dia ni dalam bidang perubatan, memang sangat-sangat banyak. Ibnu Sina ni telah menulis lebih kurang 7 buah buku dalam masa hanya setahun sahaja. Kita kalau nak baca buku sebiji setahun pun boleh tentu habis kan. Apatah lagi nak menulis. Dan pengaruh dia ni sehinggakan diabdikan dalam sebuah movie masalah yang dikenali sebagai tokoh fizikian yang sangat-sangat terkenal di dunia ni. Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Ibnu Sina ataupun orang barat panggil dengan nama Avicenna ni merupakan ilmuan Islam yang telah mengubah bidan perubatan dunia. Dia ni lahir di sebuah kampung dekat Avicenna. Kalau sekarang ni tempat ni dekat Uzbekistan pada tahun 980 Masihi. Hebat tak hebat otak dia ni, masa dia berumur 10 tahun dah berjaya habis hafal satu Al-Quran tu dan puisi klasik bahasa Parsi dengan puisi bahasa Arab. Dah besar sikit, umur 16 tahun, Ibnu Sina ni mula fokus belajar pasal ilmu perubatan. Direngkaskan cerita, 2 tahun lepas tu, dia dah jadi seorang tabib ataupun pengamal perubatan yang sangat-sangat dihormati masa umur belasan tahun ni. Walaupun Ibnu Sina ni menguasai pelbagai ilmu pengetahuan, dia ni lebih menonjol dalam bidang ilmu perubatan sehinggalah digelar Prince of Physician oleh masyarakat di negara Eropah. Latihan perubatan yang dia telah pelajari berjaya mengubati ramai orang. Secara percuma, sampailah satu masa Raja Bukhara iaitu Noh bin Mansur panggil dia ni untuk merawat raja tersebut daripada penyakit kolik ataupun kesakitan di dalam perut yang baginda hidap masa tu. Doktor lain buat semua tak jadi, termasuklah tabib-tabib diraja pun tak jalan. Ibnu Sina seorang je berjaya sembuhkan penyakit tersebut atas izin Allah lah. Masa ni dia berumur 18 tahun je dan Raja Noh tadi bagi ganjaran kat dia. Tapi dia cuma nak kebenaran untuk akses kepada perpustakaan besar kerajaan Samanit yang dekat situ dipenuhi dengan 30,000 manuskrip dan buku-buku ilmu. Ha, nampak tak? Dia ni bukan gila harta, gila ilmu. Aku rekomenkan untuk korang tengok cerita ni berkaitan dengan Ibnu Sina ni. Walaupun bukan 100% tepat daripada segi sejarah, tapi movie ni menggambarkan situasi dunia Islam masa abad pertengahan. Dan movie ini juga menggambarkan kemajuan ilmiah masa tu di tengah konflik ideologi antara Kristian, Muslim dan Yahudi. Movie The Physician ni berdasarkan novelis Yahudi Amerika iaitu Noah Gordon dan menceritakan tentang seorang budak lelaki ni dari Inggeris sanggup bersunat lepas tu pergi belayar ke Al-Fahan ataupun Iran sekarang ni semata-mata untuk belajar dengan Ibnu Sina. Lepas tu bawa balik ilmu ni ke negara asal dia, England. Kiranya cerita ni menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan dari dunia Islam tersebar ke seluruh Eropah. In 11th century England. Have you never wondered what's inside? You've never looked. You know what the church does to necromancers? Burn them at the stake. A young man discovers his true cause. Death is coming for him. You felt death. Yes. Okey, kehidupan Ibnu Sina ni banyak merantau kerana keadaan politik yang kurang stabil disebabkan perbezaan ideologi masa tu. Dan akhirnya dia menetap di Al-Fahan dekat negara Iran sekarang ni. Antara penemuan Ibnu Sina yang berkaitan dengan situasi COVID sekarang ni adalah memperkenalkan kaedah kuarantin ataupun pengasingan. Kuarantin ni telah dilakukan semasa penyebaran penyakit kusta dan untuk mengelak penyakit tersebut terus berjangkit, kena lakukan pengasingan kepada individu yang berpenyakit selama 40 hari. Tapi dia tak buat PKP lah. Oleh sebab tu, pedagang dari Venice ambil ilmu pengetahuan ni bawa balik pergi Itali. Dan pengetahuan pasal kuarantin ni dipraktikkan semasa serangan wabak bubonik
yang melanda negara-negara di Eropah. Kalau kita tengok, perkataan kuarantin ni berasal daripada bahasa Itali, iaitu quarantina, yang bermaksud 40 hari. Dan kaedah ini semua berdasarkan ilmu Ibnu Sina. Seterusnya, Ibnu Sina mula menulis buku dia semasa dia berumur 21 tahun lagi. Kebanyakan buku yang dia tulis ni dalam bahasa Arab, padahal bahasa ibunda dia bahasa Parsi. Kenapa dia tulis dalam bahasa Arab? Sebab bahasa Arab masa tu macam bahasa Inggeris sekarang ni, bahasa intelektual. Kerana masa ni merupakan zaman The Islamic Golden Age, dan dia telah menulis 456 buku semuanya. Daripada semua jumlah buku tu, 240 buku masih wujud sehingga sekarang ni, dan 40 buku daripada semua ni berkaitan dengan ilmu perubatan. Antara buku yang famous adalah Al-Kanun Fil Altib, ataupun orang barat panggil dengan nama The Canon of Medicine. Sehinggakan dalam masa tak sampai 100 tahun pun, buku Ibnu Sina ni telah diterjemahkan dalam 15 bahasa yang berbeza dan digunapakai selama 600 tahun sebagai rujukan dalam ilmu perubatan. Dekat negara barat, buku ni amat-amat penting. Dah macam kitab Injil, kerana banyak ilmu yang bermanfaat dalam buku ni. Kisah hidup Ibnu Sina ni ada turun naik dia dalam proses dia nak cari mengembara, nak cari ilmu tu kan. Tapi walaupun dia ni seorang tokoh perubatan yang terkenal, dia telah meninggal dunia kerana mengambil suntikan rektal yang berlebihan. Kerana masa ni dia menghidap penyakit perut kronik. Akhirnya dikatakan Ibnu Sina ni telah meninggal dunia pada tahun 1037 Masih. Masa ni dia berumur 57 tahun. Dan jenazah Ibnu Sina ni dikuburkan di Hamadan, dekat negara Iran sekarang ni. Apa pendapat korang tentang Ibnu Sina ni? Boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang suka dengan video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.